Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo melantik Letjen TNI Purnawirawan Joni Suprianto sebagai Wakil Komisaris Utama PT MNC Televisi Network dan PT MNC Portal Indonesia atau MPI di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Bergabungnya Joni Suprianto diharapkan menjadi langkah yang baik untuk dapat bersinergi mengembangkan perusahaan pemberitaan yang lebih berkualitas. Luar biasa, beliau ini tentara tulen, kita semua tahu lah, prajurit yang tentunya satu tegak lurus ke Pancasila. Jadi perlu ada tokoh-tokoh seperti beliau duduk di sini untuk memastikan bahwa rambu-rambu itu jadi pasti untuk kepentingan NKRI. Ya. Di samping beliau juga tegas, saya rasa akan mewarnai sesuatu yang berbeda di sini. Saya intinya bahwa berita di apa yang disampaikan Pak Ari tadi, bahwa kita mampu menyampaikan berita dengan cepat pada seluruh masyarakat, dan berita yang ada harus menyejukkan, harus mempersatukan, dan harus mencerdaskan orang. Itu yang paling penting. iNews TV dan MNC Portal Indonesia sebagai pusat pemberitaan dari MNC Media, yakni RCTI, GTV, MNC TV, dan MNC News, serta radio, portal, terus memastikan untuk mengusung berita inspiratif, informatif, dan berkualitas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.